Wong yang ngelakukan lanang samo lanang, ngeluarkan spermanya, air maninya, betino samo betino, main pilihan. Biar lama itulah, jadi jelas lah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Ada mandi wajib, ada wajib mandi. Ha. Mujibatul ghusl, penyebab mandi wajib itu, jadi kalau terjadi salah satu dari yang akan disebut ini, berarti dia harus melakukan mandi wajib. Kalau dia tidak lakukan mandi wajib, berarti dia ada junub selama-lamanya. Ada juga yang dia mandi tapi tetap junub, itulah wong sodomi. Wong yang sodomi itu wong yang lanang sama lanang, betina sama betina itu nah. Mahap ngomong ngeluarkan sperma. Mahap ngomong ada rasa yang keluar nikmat. Dari perlakuan itu ada yang keluar rasa nikmat, cairan yang keluar dia rasa nikmat, itu namanya sperma. Akhirnya dia junub. Punya hadas. Nak nyawa hati kamu tu. Hadas. Eh, pikiran kamu tadi hati. Hadas. Iya, junub hadas. Nah. Wong yang sodomi, wong yang ngelakukan lanang sama lanang, ngeluarkan spermanya, air maninya, betina sama betina, main pilihan. Biar lama itulah, jadi jelas lah, sudah. Lah gegem bu, gegem. Ya Allah bu, pegel nian. Bukan ngapo bu. Di Palembang ini me sudah ratusan apa. Kemarin ada berita di WhatsApp, daftar jumlah gay, homoseksual, lesbian. Di Padang banyak, Jawa Barat banyak, di Prabu Mulih banyak. Ado galo. Apalah perasaan. Itu nak di WhatsApp. Masuk. Mati di kebon lagi bermain dengan bencong. Umur 58 tahun yang mati tu wah itu. Apalah perasaan wah itu. Iyo kalau memang mahap ngomong katik bini atau bini lah nandak lagi dajak campur bebini halal lah halal dan Allah ridha magang yang diharamkan dihalalkan yang dihalalkan diharamkan wal iyadzu billah. Astagfirullahaladzim, kemanalah nak diomongkan ini. Wong yang ngeluarkan sperma lanang dengan lanang, apa ji Nabi? Man wajadtumuhu ya'malu amal qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Rawahu Ibnu Majah. Jikalau kamu, barang siapa kamu mendapatkan orang yang melakukan amal seperti kaum Nabi Allah Lut, umat Nabi Lut, faqtulu, bunuh mereka. Al-fa'il wal maf'ul, baik yang mensodomi atau yang disodomi, bunuhlah kalau dua-dua. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Inni akhwafu ma akhafu ala ummati yang qamilut, sesungguhnya yang paling kutakuti dari yang kutakuti, kata Nabi, umatku terjerumus dalam perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Kita ni khawatir, kita ni punya anak bujang, punya anak gadis, punya pocong, nyoponaan wal iyadu billah. Nah, ini ni salah satu penyebab turunnya azab. Lah dia omong kan, Jumat yang sudah. Tu nak bungkas bangkis di Palu itu. Tadi nak semayang Jumat tadi dikirimong di WhatsApp video. Jadi di tempat, akan ada satu kampung di Palu itu bu hilang. Melesek.
ditegak oleh bumi. Hilang yang tekuk bakul. Wisup masuk ke bawah. Hilang gedong, hilang rumah, oh hilang lah lo. Tekuk wong hilang. Nih, ada terdengar suara budak nangis. Didengar-dengar oleh orang kampung, dicari bu, ketemu. Ada budaknya. Ada tadi di videonya di WhatsApp. Kecil budaknya, gemuk, butak. Nah, ngongok-ngongok. Mungkin ibu digawa oleh empasan ombak itu di kampung mana, Bek? Misal Mahab ngomong, apa wong jarak 5 meter, apa 5 kilo, apa. Kita kan tak tahu arah-arah sana nak siapa. Tegawak, terbabit ombak mungkin. Jadi tak kata yang kenal wong yang nemu ke budak ini. Kemana umat bapak dia tahu? Nangis dia tadi. No, tanahan galau. Nak mandi ke dia dengan banyu lagi tak kata. Sangkin dipalu itu Allah angkat nikmat. Ini gawe budak-budak tak benar. Apa tak darah ni naik 3 kilan pucuk pala ni? Lah kalau macam ini mak mana ya? Kita yang benar ni jadi kayak kong galau cek. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kata Allah dengan azab yang Allah turunkan gara-gara wong maksiat. Bukan cuman wong itu bae, tapi yang ada di sekitarnya kena galau. Ngoreng wiwak balu si kok rumah. Mambu semeringut sekampung anget. Nyawa iwak siapa nah? Nginjuk ida. Jam 9 lah lapar. Nak makan bela. Apa? Alah kalau wak balu ini. Ya Allah, wak balu mana ini? Padahal balu bulu ayam. Nama itulah kio-kio maksiat. Si Sodom ini tadi, apa azabnya, dosonya? Kalau dia tidak taubat sampai hari kiamat, ngawak junub. Ana pernah baca satu riwayat, wong yang sekali ngeluarkan sperma dengan cara macam itu, lanang dengan lanang, tino sama tino, tujuh ikut kumpulkan laut terbesar di dunia, tak terangkat junubnya. Mandi wajibnya, tidak terangkat tujuh laut. Laut ini sungi. Kita punya sungi, sungi tai, sungi kangkang. Itu ni baik, gai tambang mana cek? Laut. Gai tambang. Mana ada kita ni laut, laut man? Mana? Ya sungi, kan laut. Man kita ni mulut mana cek? Balik laut dulu. Laut mana? Lampung san apa? Tujuh laut besar. Tidak terangkat. Nah, bukan sungi. Ini ladas be, nah dianggapnya biasa be. Pakai nangis pula. Minta dihargai, minta diapakan. Kami ada bagian. Allah, oh lah nak mutar nana. Pakai ada kiriman video pula no. Nyambut ceweknya apa cowoknya di bandara eh? Ada yang video itu. Pakai kembang lah. Cana pendek, buntel gemuk. Ada video ya? Nginjak cincin. Ngenak ke cincin. Allahu Akbar kabirah. Beciuma. La hawla wa la quwata illa. Apalah perasaan budak itu. Parak rai ku cenelang, nganar palaknya. Hai. Ngelodok ni anak hati ni. Bukan ngapo, bukan ngelodok macam mana, Bu. Ada juga yang WA eh, WA, SMS tu ada. Pak Ustaz, aku nak nanya Ustaz eh. Mak mana lah pasal cara menyembuhkan kalau kita ni senang sama-sama jenis. Iku yo cari kesibukan. Ya Ustaz, waktu sibuk, waktu tak sibuk tak ingat pula. Nah, mak bener pula masuk apa. Barang tu dia hamba-hamba. Jadi dia. Maka tu nak hati-hati ni, ya Allah. Itu ibu, lesbi sama homo ini nular ibu. Penyakit nular. Yang kena ini bukan cuma budak.
Tua bangko mambu dapuran lagi ada kena. Tahu gak mana perasaan ni? Minta kata kelanang tiap bulan, datang bulan. Mana mimisan terus ni? Dikatakan dia betina. Tak kalau datang bulan. Berselayar pula ada di YouTube itu. Pernikahan sama jenis. Berselayar. Cerai malam tu ada orang nanya, "Ustaz, siapa ketipnya?" "Nantak kau ni." Masuk akal juga orang tu nanya ketip siapa. Jika kali orang dia juga ketip. Enak. Ketiplah banci pula. Hadirin, hadirat. Kita akan menikahkan Rizka dan Rizki. Astagfirullahaladzim. Waliyah ya Allah. Selamat kelah anak cucu kami. Selamat kelah dari kalau macam bu. Kalau ada di kampung, usir-usir lah. Pak-pak kat rumah. Aku makanya tu lah Ustaz. Anakku nak berjilbab tak kenjuk tu. Aku tak kenjuk dan sah anak aku jilbab biarlah kiai nak marah-marah lah. Rupalah anak. Iyo, kapan tiap bulan jilbab hilang sikok? Hilang sikok. Apa nyingok dia ngenak ke nya? Kemak lah itu cek-cek punya jilbab anak maki ya wah jauh kesian ke Nabi nya janganlah maki model itu. Astagfirullahalazim ya Tuhan.